Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan puncak perayaan malam tahun baru di sejumlah lokasi. Sebut saja panggung budaya Taman Mini Indonesia Indah pada 31 Desember 2022 mulai pukul 20 hingga 1 dini hari. Ada pula festival malam tahun baru 2023 yang akan menjadi perayaan tahun baru pertama yang dilaksanakan di ruang terbuka setelah pandemi. Kemeriahan malam pergantian tahun juga akan digelar di sejumlah lokasi yang akan diisi dengan penampilan band dan kesenian yang berbeda di setiap panggung. Berikut lokasi-lokasi yang bisa Sobat Bisnis pilih untuk merayakan tahun baru 2023. Selain itu, titik keramaian lain yang patut menjadi lokasi tujuan adalah kawasan Monas, Kota Tua, Ancol, ataupun sepanjang Jalan Sudirman.